Kita sudah buat laporan polis, polis sudah datang. Polis sudah datang, kita sudah buat laporan polis. Biar jelas, ini tidak hoax, inilah bukti nyata kerja kita yang maukan perubahan Indonesia. Mantap. Kita mau Prabowo Sandi memimpin Indonesia dan ya, semua kecurangan tipu muslihat ini dihentikan. Kalau ini tidak diviralkan dan ini tidak dihentikan, kami akan duduki KBRI Kuala Lumpur. Percaya cakap saya, 34.000 besok siap duduk KBRI. Saya ada, nama saya Brem ya, biar lebih viral lagi. Kalau siapa mau ngotot lagi, nama saya Brem, saya dari Demokrat dan saya adalah sekjen daripada Satu Hati Padi Satu Hati Malaysia. Terima kasih, selamat siang. Ini sudah buat laporan polis, polis pun sudah datang. Polis sudah datang dari Balai Bangi. Ada satu premis gudang kosong yang dibuat penipuan oleh paslon 01 sebanyak 95 karung beg yang sudah dicoblos oleh 01. Tolong ibu, bu, ya. Tolong naik ke sana. Saya masih. Nah, ini buktinya yang sudah dicoblos. Ini yang belum dicoblos ada berapa karung? Yang berapa karungnya sudah sah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 karung yang belum dicoblos. Ini 95 yang sudah dicoblos oleh paslon 01. Tolong dialkan begini je, karena kita sudah memastikan bahwa memang barang ini polis pun sudah datang. Polis pun sudah datang. Jadi dia menunduk kan dan berdasarkan sampel yang buka tadi dicoblos ya, sesuai dengan kehendak yang mereka begitu. Ya. Karena ini premisnya ya, jadi kami minta bantuan dari kita sudah melakukan penggerebekan ini di Bandar Baru Bangi, di University tempatnya. Barang-barang yang sudah dicoblos, barang-barang sudah dicoblos, kita daripada pihak 02 di satu premis, di satu kedai kosong. Ini barang-barangnya yang sudah dicoblos. Sudah dicoblos di Bandar Baru Bangi di Malaysia Selangor. Di Malaysia Selangor. Banyak suara yang sudah dicoblos dan dikumpulkan di ruko yang tidak berpenghuni. Nah, ini kami menemukan langsung bahwa ini adalah bukti presidennya udah dicoblos. Calegnya juga. 01. Calegnya nomor 5 Nasdem namanya Ahmad. Oke, saya Nasdem namanya Ahmad. Ya. Ini Ahmad. Saya punya nomor 2, Pak. Jadi kami harap ya KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia untuk hari ini sampai ke tanggal 14 untuk pemilihan di Malaysia. Kami harap dibatalkan. Kalau tidak, kami akan duduki KBRI, kami akan halau semua usir orang PPLN dan juga Panwaslu. Dan mereka yang bertanggung jawab kepada semua masalah yang terjadi hari ini. Itu saja harapan kami, kami akan duduki Kedutaan Republik Indonesia dengan cara apapun mulai hari ini kalau tidak ada tindakan daripada KPU di pusat. Terima kasih. Terus, ada yang lagi mau disampaikan? Oke, sekarang masalah ini kronologi adanya ini itu gimana?
kronologi adanya suara di sini tadi ada apa di sini? Ya kita ngintip Pak. Ngintip. Ya kita ngintip. Ya kita tahu pergerakan beberapa hari keluar masuk di sini ada komplain laporan dari masyarakat sekitar sini. Oke, sekarang ada berapa lori di sini tadi? Ada satu lori mau ngangkut keluar Pak. Tetapi kami cepat dengan pengintip kami sehingga kami tahu lokasinya. D01 membuat kekurangan. 01 membuat kekurangan. Ini kita semua saya blame daripada Partai Demokrat dan juga daripada Sekjen Pak Pati. Oke. Sekarang yang bawa ini satu orang pun enggak ada yang kita tangkap. Yang bawa ini orangnya enggak ada. Sudah lagi. Tolong pegang satu mobil di dalam ada tiga, di luar ada satu. Yang siap mempolok-mempolok saya, mengekori saya, Pak, karena merasa dicurigai. Mencatat nomor kereta, nomor mobil saya. Kami sudah ketemu ya. Tiga kali semua ini harus dilakukan, Pak. Ya, saya sebagai itu dari koalisi ini ada bukti secara tertulis dan kita akan bawa bukti-bukti. Nah, ini Pak, ini Pak buktinya maksudnya. Silakan ditulis Pak, mau ditulis. Silakan mau buktinya silakan hitung. Ya. Itu terserah Bapak juga. Hitung. Celek. Apa nih? Presiden, kosong berapa yang dicoblos? Oh, ini. Nih, presiden kosong berapa yang dicoblos? Presiden 01 dicoblos. 01 dicoblos untuk calegnya. Untuk calegnya. Calegnya Nasdem. Partai Nasdem nomor 3. Nomor urut 3. Ini sudah dari partai terang-terangan, Nasdem. Kawan. Kasih jauh sedikit. Ini terang-terangan. Partai Nasdem nomor 5, nomor urut 3, calegnya. Nih, 30 lip berapa nih? Berapa kantong? Pak, berapa kantong, Pak? Ini 35, ini 22. 22 kotak ya. 22 kantong ya, Pak. Iya. Kita membuat penggerbekan. Penggerbekan. Dia mengalami tapi lorinya sudah ada di sini. Kita sudah ada nomornya. Nih di kedai kosong, ya di kedai kosong di Bandar Baru Bangi, di Taman University Bangi, di kawasan Selangor.